please. Ayo lah, kasih gue kuning-kuning lah. Ini dia guys, 128.000. Buat kalian yang pengen beli akun fresh yang diamondnya banyak, kalian bisa beli sama Rintana Akun ya guys. Instagramnya Rintana Game Shop V2. Dia jual banyak akunnya, ada OPBR, ada Rockman, ya ada Arcana Tactics, ada 7DS, ada Tensura juga, ya ada CDDT, Dragon Ball Legends juga ada, Genshin Impact juga ada tuh guys ya, banyak banget. Dan game-game lainnya juga banyak banget sini guys. Kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya, linknya ada di deskripsi video ya guys. Halo teman-teman, kita pakai lagi di game Sensei ya, Legend of Justice. Ya hari ini gue pengen gacha Aiolos lagi biar Aiolos gue bisa B6 guys. Ya mantep banget buat nembak-nembakin temen gue guys. Ya gue masih belum bisa nge-live karena gue masih flu ya guys. Suara gue masih bindeng ini, masih ada nyangkut-nyangkut teriak-teriaknya di leher. Jadi gue belum bisa nge-live, ngomong lama-lama belum bisa. Ya jadi mungkin minggu depan baru bisa nge-live lagi guys. Ya inanya masih pilek tuh. Ya yuk, tapi sebelum kita gacha Aiolos, ini ada event baru ya guys. Ya kalau game idol itu enak sih, game idol itu banyak event-event guys. Ya ini ada event Mu dan kita dapat hadiahnya si Mu guys, gratis. Bayangin tier S gratis, jadi ini wajib banget kalian mainin sih guys. Ya, jadi ini untuk dapat si Mu kalian mesti nyelesain quest sampai 16 ya. 16 quest di sini kalian mesti buka semua nih guys. Ada satu kirim point friendship 100 kali, ya kan? Waktunya masih 8 hari lagi, masih lama ya. Membeli di shop 15 kali. Udah gitu kalahkan musuh dalam 12 temple ya, 30 menit. Hah? 30 menit cuy. 30 kali mungkin maksudnya, atau nggak tahu deh gue. Dapatkan 2 kesatria elemen air bintang 5. Ini gue udah kebuka, yang ini udah selesai. Login 5 hari, 2 kesatria bintang 5 api. Yang ini gue udah selesai, nggak tahu apaan nih guys. Udah selesai gue. Udah gitu yang ini summon kesatria 30 kali. Jadi hari ini gue bakal gacha sih guys. Udah gitu dapatkan 2 kesatria elemen angin bintang 5 2 kali, belum punya gue. Nge-pray 10 kali, friendship 100 kali, 2 kesatria elemen tanah bintang 5 kurang 1. Panen di ladang sekolah 10 kali. Ini gue udah berapa sih, udah 5 ya. Udah gitu ini ada komisi 20 kali. Ini apaan ya komisi ya, gue gak tahu nih. Udah gitu ada guild trial 5 kali ya. Jadi kalian wajib banget masuk guild sih guys. Ya ini dapat hadiah-hadiahnya juga di sini ya. Yang di pinggir-pinggirnya tuh lumayan kan buat gacha guys. Ya tuh sama semua ya buat gacha ya. Kalian sebelah kanan sama ya, ada tiket buat gacanya juga guys. Tapi yang paling penting adalah ini ya, Mu ini tier S bagus banget guys, parah. Gue juga pengen dapat si Mu sih, jadi ini wajib banget dimainin dan wajib dapat ya. Oke sekarang kita ke mana dulu ya, ke gacha Sagittarius dulu kali ya guys. 20 lagi dapat Sagittarius lagi gue guys. Yuk langsung aja, ayo satu lagi dong Aiolos biar dapat dua lagi gitu. Anjir busuk banget, susah ya gacha di sini ya guys ya. Aduh, please. Aiolos. Aiolos. Aiolos kuning. Ah. Yes, tunggu deh. ini PT bukan? Ini PT apa gua dapat, guys? Hah? Wah, PT ya. Oh, gua pikir dapat begitu dapat lagi karena gua udah PT. Ya, ternyata enggak ya. Jadi yang ke 60 tuh pasti dapat, guys. Ya capek deh, ya sudah lah ya. Oke sebelum kita build si Aiolos, kita akan buka ini guys. Gue udah ada top up dikit ya. Gue bisa buka ini fragment ya. Ini bisa dapat bintang 5 2 biji. Sama ini ya, gue beli tiket ini guys. Beli tiket ini kartu random star bintang 5 cuy. Semoga ya dapat cancer lagi ya. Cancer atau camus, itu dua itu gue suka banget sih. Cancer sama camus ya, semoga bisa dapat ya guys ya. Cus. Anjir. Ah gila, bete gue. Lagi dong, please. Wah, ya sudah ya, lumayan guys dapat Asterion ya kan. Asterion gue belum punya, lumayan ya sudah ya. Oke di sini, bang ini dapat fragment ini dari mana? Fragment Satria Silver, Satria Cahaya atau kegelapan? Gue udah 20 biji nih guys, ya tinggal 40 lagi. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini guys, dari sekolah ya. Nih dari Wishing Pool nih, nih. Setiap hari jangan lupa dibukain guys dari wishing pool ini ya. Nah dari sini guys, ya itu bisa dapat kayak fragment kesatria gitu. Jadi penting banget itu. Oke bentar ya, gue ngambil diamond dulu ya guys. Tangan gue gatel kalau ada diamond. Mana sih Asterion ya? Wah gue udah hampir lengkap nih. Yuk iya banget. Oke hon Asterion. Tinggal Dante ya. Tinggal Dante yang gue belum dapat guys. Api ya, dia ngebakar-bakar. Oke, kita buka lagi tiket ini ya, kartu ya. Tolong dong kasih gua gold sand dong. Gold sand please.
Lengkap anjir. Woi, wah tapi nggak apa-apa lah ya. Satria baru guys. Ya kok Satria gue komplit lama-lama nih. Mantap gak tuh? Yoi, Dante. Iya, Kesatria Silver gue lengkap ya. Ya, Silver Knight gue lengkap guys. Gila gak tuh? Ya, lengkap. Bronze Knight lengkap, ya kan? Foot Soldier lengkap, ya. Udah lengkap semua nih. Ya, koleksi lah ya. Gue kan suka Sensei ya soalnya ya. Oh, Aphrodite gue dapet ya. Simu. Simu ini minggu ini dapet gue ya. Simu. Tinggal Aphrodite doang. Kalau Evil Saga sih kampret. Ini susah banget dapetnya ya. Shaka mesti VIP 12 kalau nggak salah. Ya, tinggal Aphrodite doang. Abis itu lengkap gue guys. Oke, kita buka tuh lagi ya. Tolonglah kasih gue Gold Knight lah. Aduh. Anjir. Ini mau marah gue. Gila, dapetin Gold Knight susah ya. Itu gue top up anjir. Ah, top up dikasih begituan. Aduh, sedih gue. Oke lah, kita ke gacha ya. Kita ke gacha. Soalnya kan disuruh gacha 30 kali ya guys ya. Tadi gue udah gacha ini belum sih? Udah ya, ini juga udah. Oke. Please. Ayolah, kasih gue kuning-koneng lah. Koneng-koneng. Kalau diamond, kalian tabung ya diamond ya. Buat limited-limited kayak si Aiolos ya guys. Oh, si Ryu. Gue sekarang udah kapok sih gacha pakai diamond. Soalnya nanti kan minggu depan nggak lama lagi kalau nggak salah ada Virgo Sun, ada Shiryu Libra, sama ada Seiya Sagittarius guys. Jadinya itu kayaknya limited limited juga kayak Aiolos kayaknya ya. Jadi simpen simpen diamond kalian sih buat gacha limited ya. Ada yang bilang sama gue katanya Virgo Sun bagus. Gue nggak tahu skillnya apaan sih Virgo Sun ya. Cuma kayaknya karena Sun harusnya dia bisa ngelindungin teman ya. Woi, tolonglah kasih gue hoki lah. Biasa gue satuan ini ada hokinya sih kemarin. Kok sekarang busuk ya? Ayo dong kuning dong. Kuning dong. Ting. Oh anjir, anjir ya. Sudah lah ya. Yang penting ungu. Udah 64 ya. Oke lah ya, kita multi. Cus. Please lah, kuning lah please. Ayolah, kuning lah. Kuning lah, kuning. Tus, tus, tus. Boom. Kuning, kuning, kuning. Kuning, 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 kuning bangke. Aduh, hari ini sial banget. Hari ini sial banget guys, sedih. Udah lah ya, simpen lah diamondnya ya guys, buat Virgo Sun dan kawan-kawannya ya. Aduh, bete gue. Konyol, konyol, ini Land of Trial kebuka lagi nih gue nih. Apa ini? Oh, oke, 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 Arwasen. Bisa di up guys. Luar, lumayan, level 11. Wait, by the way, gue di stack yang story ini nggak lewat-lewat, anjir. 9 strip 8, guys. Ngelawan si Shaka ya. Susah banget, najis. Parah, cuy, lawan Shaka. Oke, sekarang kita bikin si Aiolos ya. Kita bikin jadi GG, guys. Yuk, langsung aja, yuk. Oke, B6 Aiolos. Mantap. B6 Aiolos. Ini apa nih? Ini? Nanti aja lah ya. Oke. Aiolos kita bikin menjadi B7. Wow, wow, wow. B7 Aiolos. Mamam tuh B7 Aiolos. GG coy. Yeah. Oke, Aiolos udah B7 guys. Sekarang saatnya kita tes Aiolos. Naikin dulu kali ya. Gila mantep guys. Level 3 gak tuh, ya kan? Bisa burning, ya kan? Wah. Yoi dah. Cus, 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 cus. Waduh, waduh, 114 doang anjir. 114 doang. Oke, untuk ininya kita pinjam punyanya si ini dulu ya. Gue pengen lihat dia GG apa enggak. Bisa one hit kill apa kagak ya enggak sih? Nah, kok sampai enggak bisa one hit kill sih? Parah ya, udah gue bikin B7 cuy. Enggak bisa one hit kill sih, gue minta refund. Refund. Aduh, ampun. Loh, ininya kok begini? Oke, bentar ya. Ini nggak apa-apa turun guys. Yang penting satu set. Oke, coba kita tes sekarang nih. Aiolos. Mana nih? Aiolos B7 coba bisa lewat kagak nih? Masa nggak bisa lewat? Let's go, kita tes. Aiolos B7. Tuar. Ulti dong. Wah, dibekuin. Wah, ini sih rese sih. Wah. Ini dia, guys. 128.000. Munya langsung tepar.
Muya tepar, gue juga tepar, anjir anjir. 128.000 tapi gue tepar guys. Ya sudah lah ya, belum bisa berarti. Ya sabar-sabar ya, namanya game idol itu mesti sabar-sabar guys. Ya besok mungkin baru bisa kelar gue. Wih selesai guys, mantap. Tuas, wis, Muya pasalnya benar lagi nyala semua ya. Ya 5 hari lagi kayak bisa dapat sih gue. Oke sekarang kita tes Aiolos lawan temen gue ya, coba ya. Lawan temen gue yang paling enak dicupu-cupuin itu si Arka. Oh ya kalian penasaran gak sih? Bang lu lawan si Daniel ke menang mana? Daniel ke, coba kita tes ya. Daniel ke nih, dia GG banget sih. Gue dari kemarin kalah terus. Coba sekarang ya. Wah dibekuin gue si Alan. Ayo dong Aiolos. Woi ulti Aiolos cepetan, sebelum dibunuh sama Leonya. Leo dia sakit banget, najis. Ini dia guys, Aiolos ceder 84.000, mampus ceder. Waduh tuh najis Leonya kan. Lu mampus lu. Yang menang gua juga akhirnya guys. Ya itu Daniel K Gaming ya. Oke sekarang si Arka coba ya. Ya oke okay, let's go Aiolos, let's go tuar. Waduh dia ada Leo juga guys. Let's go, let's go, Aiolos, come on. Wah, beku cancer dia ya. Nih ya. Hiya! Ceger. Lah, mana absorb anjir? Wah, absorb. Yah. Wah, masih menang gua. Oke lah. Oke, lanjut kita ke arena satu kali ya, guys. Arena kita ngelawan Sirius aja nih, level 79 ya. Oke, cus. Aiolos. Nah, oke lah ya. Ini sebenarnya buff gua jelek banget sih, buff gua sih. Cuman attack 10%, HP 10% sih, guys. Jelek banget. Cuman ya sudahlah ya, demi Aiolos. Bikin tim api kayaknya keren ya kalau 4 biji tim api ya. Wah gila dia punya Aiolos juga cuy. Aiolos gua ulti please. Wah pusing. Woi Aiolos bangun. Iya jengger. Mana? Kok gak ada damage nya cuy? Gak ada damage nya kocak. Apa gua gak liat tadi damage nya ya? Hah? Satu kali lagi deh ya, penasaran gue. Coba ini Zira ya, level 81 ya, 221. Damage-nya kagak kelihatan, gue pengen damage-nya. Oh, kagak critical ya. Kalau critical baru gede gitu kali damage-nya ya. Nah, tuh rese banget kan si Camus kan awal-awal langsung dibekuin, guys. Woi, ayo kalau gue dibekuin. Ayo, ayo, ayo. Shield, shield. Misty, shield. Jebret. Wah, wah. Ya udah mati guys, baru mau ulti Aiolos gue. Ya sudah lah ya. Oke deh teman-teman, sampai sini aja ya. Sensei Legend of Justice ya, bergaca-gaca ria lagi ya. Jangan lupa guys, ada event mu. Gue target gue pengen dapetin Aiolos 2 lagi sebenarnya sih guys. Ini masih 3 hari 15 jam lagi ya. Semoga gue bisa dapat 2 lagi sih si Aiolos. Kalau misalnya gue dapat Aiolos 2 lagi, Aiolos gue bisa B8 sih. Karena di B7 ke B8 itu kita butuh 2 dupe Aiolos ya. Butuh 2 dupe Aiolos guys ya. Oke, okay, thank you guys sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, nyoba share, nyoba apa bagian belum. Kita ketemu video berikutnya malam ya guys. Thank you guys. Bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.